Hai guys, jadi di sini saya mau menceritakan tentang seorang tokoh wirausaha yang bernama Fadil Jaidi. Jadi sebenarnya dia itu adalah seorang selebgram dan youtuber, tetapi sekarang dia juga adalah seorang wirausaha. Dimulai saat dia ngevlog membuat burger, dia berharap mempunyai toko burger tersebut. Dia mencoba beberapa kali membuat burger, yang pertama gagal dan yang kedua berhasil. Setelah percobaan kedua, dia benar-benar yakin akan membuat usaha itu. Dan yap, benar. Dia sekarang sudah mendirikan sebuah restoran atau kafe yang bernama Traffic Ban ID. Dia mendirikan usaha ini pada tanggal 25 Maret 2021. Traffic Ban ini sudah ada di beberapa cabang. Dan di Traffic Ban ini tidak hanya mendirikan burger saja, tetapi ada hot dog, french fries, dan lain-lain.